kenapa kamu ngamuk terus? Nih, mau bisa enggak? Oh, sini. Halo sahabat channel Reddit, ini adalah kelinci saya, namanya si Salju. Dia tuh paling nakal. Sehari itu bisa menghabiskan satu tandan pisang. Itu kalau saya lupa nggak ngasih makan, dia akan teriak-teriak, berontak-berontak, semuanya digigitin. Ayo yang belum like dan subscribe-nya, ditunggu. Nih, kalau enggak dia marah nih si Salju. Ini di sini nih pisangnya. Nah, sok makan. Makan yang banyak ya, biar cepat gede. Sok habisin. Saya kasih nama dia si Salju karena bulunya emang putih ya, salju. Usianya dia hampir 8 bulan. Ini jenisnya jenis FG. Bobotnya sekarang kurang lebih 7 kilo. Dia sangat kuat, nafsu makannya sangat besar. Nah, ini pisang satu sisir. Dia bisa habis nggak sampai 1 jam. Nih, makan lagi nih. Tok, gak perlu dikupas. Kalau Salju yang makan, sama kulit-kulitnya dia habisin. Tok, makan, ayo. Tok, habisin. Nih, habisin. Buat kau semuanya, Ju. Tok, makan, Ju. Si Salju ini punya karakter yang berbeda dengan kelinci saya yang lainnya. Kalau yang lainnya itu kurang seneng sama pisang, tapi kalau Salju, seberapa dikasih habis sama dia lah. Lihat saja tuh cara dia makan. Tapi nggak apa-apalah, yang penting dia sehat. Sebenarnya kelinci nggak bagus sih kalau terlalu banyak buah-buahan, soalnya pencernaannya kan berbeda, nggak kayak pencernaan kita ya. Cuma yang Salju ini emang berbeda, dia begitu makan pisang dia nggak punya efek apa-apa, nggak kayak yang lain. Kalau yang lain biasanya langsung mencret lah, terus pupnya berair lah. Kalau si Salju ini nggak ngaruh sama sekali. Noh, lihat habis banget, nggak rata ya. Dia cara makannya pinter sekali ya, rapi. Dari pinggir-pinggirnya, dari kulit-kulitnya dia habisin semuanya. Mulutnya juga bersih dia, nggak kayak kita makan kegelepotan ya. Pinter dia, udah biasa dia makan pisang. Ini biasanya kalau kelinci saya yang lain, pakan utamanya itu pelet. Pagi pelet, sama sore pelet. Untuk sayuran sama buah-buahan dia buat celingan aja. Tapi kalau si Salju ini dia kebalikannya. Jadi porsi makan makanan utamanya itu pisang. Jadi peletnya tuh buat celingan doang. Nah, tuh nggak ada kenyangnya dia kalau sama pisang. Tapi kalau dikasih pelet dia paling makan nyam beberapa kali udah dia. Dibiarin dia sampai sore. Tapi kalau kasih pisang lagi, dia mau makan lagi.